Pemirsa, PT Adikarya Tbk mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar 7,6 triliun rupiah hingga September 2019. Nilai kontrak itu naik 11,7% dibandingkan perolehan kontrak baru hingga Agustus 2019 sebesar 6,8 triliun rupiah. Realisasi perolehan kontrak baru di bulan September 2019 didominasi dari proyek Gedung Kampus Institut Teknologi dan Kesehatan Jakarta 136 miliar dan Gedung Apartemen Grand Central Bogor sejumlah 250 miliar rupiah. Lini bisnis konstruksi dan energi menjadi penyumbang terbesar bagi perolehan kontrak baru perseroan pada tahun 2019. Berdasarkan segmentasi sumber pendanaannya, realisasi kontrak dari badan usaha milik negara masih mendominasi perolehan kontrak baru perseroan.